Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat daging black pepper. Jom kita start. Okay, first kita gaul 300 gram daging dengan garam sikit. Lepas tu gaul dengan 3 sudu black pepper sauce. Lepas tu kita perap lah dalam setengah jam macam tu. And then kita pergoreng. Goreng tu api slow je, tak payah kuat-kuat pun. Relax je. And then kita masukkan 2 inci halia, 3 ulas bawang putih, 1 sudu sos tiram, setengah sudu black pepper dengan sedikit lagi black pepper sauce. Yang ni aku tak tahu apa masalah botol ni tak nak keluar. Okay, and then kita masukkan setengah biji bawang Holland, bell pepper dengan broccoli, and then air sikit. Lepas tu masukkan air tepung jagung, and then dah siap lah. Yang ni kalau ada yang tanya, eh asyik daging je, tak ada benda lain ke? One by one lah. Ni aku dah, hari ni last menu daging. So next one kita tukar lah, tengok lah apa itik ke kerbau ke yang mana ada. So itu sajalah. Selamat mencuba.